Guys, kita dah on the way ke pejabat agama hari ni eh. Kita ada bos kita kat depan tu. So dah 7 lebih. Jom kita jumpa kat sana. Guys, kita dah sampai kat pejabat agama eh. Ya, kita ada siapa tu? Make sure lepas ni cabutan bertuah tengok live. So, kita orang dah daftar pengantin. Hari ni kita berdua berdebor. Kita berdua dah berdebor ni. Sebelum kita mulakan majlis akad nikah kita pada pagi ini, insyaAllah mari kita sama-sama mulakan dengan mendengar sedikit khutbah nikah ringkas yang akan saya sampaikan khusus pada semua pasangan mempelai yang ada dalam majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berikan manfaat ilmu, fahaman sedikit tentang kahwinan ini, dan insyaAllah dia bekal dalam kahwinan kita dan melayari master rumah tangga kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Na'uzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Innahu man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menggalakkan kita kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perzinaan. Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang mengambil jalan zina ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ya, pesan Allah, jangan kalian dekati zina. Sungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji. Amat buruklah kesudahan orang yang mengambil jalan daripadanya. Lagi Rasulullah SAW mengingatkan kita, sabda Nabi SAW, "Anikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah merupakan sunnahku, kata Nabi. Mana-mana daripada kalangan kamu yang tidak mengambilnya, yang tidak mengamalkannya, maka dia bukanlah daripada kalanganku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Jadi semua sekali pasangan pengantin wali yang berada dalam majlis kita ini, mari sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah dan kita beristighfar sama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT beri rahmat dan mudahkan urusan pernikahan anak-anak kita dan juga orang yang bawah perwalian kita insyaAllah. Mari ikut sama-sama dengan saya kita mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Yang ni tak ada banyak. Ada? Okay, baik. Siapa namanya? Muhammad Fidah bin Mustafa. Yang ini eh? Ya, saya. Dengan Nurul Bashariah Ismail bin Hasan. Ya, saya. Walinya, bapa kandungnya. Jadi insyaAllah kita akan mulakan pasangan yang pertama. Jadi samalah format dia, yang belakang-belakang nanti ikut sahaja. Kita ada sediakan ini, tuyul ni. Tuyul? Lafaz kabul, lafaz terima. Ada kat depan, jangan risau. Menghafal pun sah. Yang tak tenang daripada tadi lah dia. Tuyul dia. Jangan risau. Ini hafal pun boleh, tengok baca pun boleh. Jangan silap nama perempuan sudah. Itu sahaja.
Jadi kita akan letakkan dekat depan ni untuk pengantin. Jadi boleh kita rujuk teruslah. Ha? Jadi saya akan lafazkan lafaz ijab. Selesaikan satu pasangan, pergi satu pasangan, pergi satu pasangan, saudara. Habis pasangan yang keenam baru kita berdoa. Lepas berdoa baru kita akan bacakan lafaz taklid dan kemudian setelah itu serahkan mas kahwin. Kemudian kita akan bagi dengan kadar yang ringkas sahaja untuk pasangan mengambil gambar di hadapan. Kemudian selesai, boleh tinggalkan dewan. Selesai ya. Jadi yang pertama sekali, ini Muhammad Firdaus bin Mustafa dan Nurul Bashariah binti Ismail. Saya nak minta izin daripada, saya nak tanya dulu berapa mas kahwin nak diberi ni? RM22.50 mas kahwinnya. Ada bawa bentuk tunai ya? Ada. InsyaAllah. Jadi betul RM22.50. Jadi insyaAllah saya nak tanya kepada pihak tuan badannya Nurul Bashariah binti Ismail, wali anda di seberang sana, bapa kandungnya, bapa benarnya Ismail bin Hasan, nak nikahkan awak dengan Muhammad Firdaus bin Mustafa. Tengok muka dia betul ke tidak? Rambut berubah, inilah orangnya, bukan orang lain eh? Ha, jadi itu, kalau sekiranya betul orangnya, saya nak tanya kepada awak, awak beri izin untuk dinikahkan eh? Maknanya tak ada halangan, awak dipaksa oleh siapa ke? Tidak. Begitulah lafaz izin daripada pihak pengantin perempuan, pihak ayahandanya ikut lafaz saya, boleh? Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismail bin Hasan. Ismail bin Hasan. Mewakilkan kepada tuan. Kepada tuan. Untuk menikahkan. Anak perempuan saya. Nurul Bashariah binti Ismail. Ya, dengan pasangannya. Muhammad Firdaus bin Mustafa. Nah, mas kahwin RM22.50. Ini anaknya nak nikahkan dengan Firdaus ini anaknya. Ya. Jadi kalau apa ni, saya selaku juru nikah yang dilantik oleh Majlis Agama Islam, ya, terimalah wakalah wali daripada tuan untuk nikahkan anak perempuannya dengan dia. Ya. Kalau tak ada apa-apa bintang, insya-Allah saya dengan pendekar kita ni saja. Insya-Allah Mak Firdaus, saya akan sebutkan lafaz saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sebut nama anda Muhammad Firdaus bin Mustafa. Kena sahut, ya saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nurul Bashariah binti Ismail dengan berwakil walikan akan bapa benarnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Saya sebut tunai sahaja, saya tu tunjuk pada anda tu lafaz kabul. Okay. Cuba sikit, tengok. Aku terima nikah Nurul Bashariah binti Ismail dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Cantik. Kalau dah sedia rasanya, kita boleh mulakan. Tadi rehearsal kan? Boleh minum sanitizer. Jangan begitu. Tenang-tenang aja. InsyaAllah pengantin yang pertama kita dah ambil tempat. Kalau tak dapat kan, saksi boleh kita mula. Badan wali boleh saya mulakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Muhammad Firdaus bin Mustafa. Ya saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nurul Bashariah binti Ismail dengan berwakil walikan akan bapa benarnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Aku terima nikah Nurul Bashariah binti Ismail dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Terima kasih. Alhamdulillah. Sah akan nikah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ambil. Ambil ni boleh duduk di tempat masing-masing. Boleh ambil ni? Boleh. Safuan eh. Oh dah.